Iseng-iseng nggak ada kerjaan, aku gambar kicker di kertas nih sob. Ah, dari gambar ini jadi punya ide. Gimana ya kalau buat kicker ini dari kayu, buat sendiri. Jadi nanti bisa dibawa kemana-mana gitu loh. Untuk bagian samping kicker, aku pakai triplek dengan tebal 16 mm. Terus untuk rangka dari kicker ini aku pakai kayu balok. Terus nanti dari rangka ini akan ditutupi lagi dengan triplek yang tebalnya 8 mm. Dan agar kicker ini lebih kuat, aku nggak pakai paku sob. Jadi aku pakai baut. Daripada penasaran, yuk kita lihat proses pembuatannya sob. Dan juga nanti di video akhir akan di testing kicker ini kuat atau enggaknya, asik atau enggak.